Satu, dua, tiga. Wis. Oh, gitu. Yuk, ngarekam ta. Kita kan ngarekam. 46. 47, 48 detik. Ya, oke, siap. Yuk, gagian ke kapur lagi. Bentar. Hai guys. Gini guys. Ini alasnya guys. Sistemnya ini bukan alasan. Sistemnya kayak pengen mulai import. Import masukkan besi. Masukkan besi. Cara kerjanya ini apa? Ya, iya. Tentang motor ya. Jangan di tengah, jangan di sini. Kalau sini nanti ini bisa mintul ya. Bisa tumpul. Kalau bahasa Sundanya mintul ya. Dari pinggir. Pelan-pelan aja, enggak usah pakai tenaga. Nih ada siku. Kita ambil siku tusuk. Terus dik ya. Oh ya. Nih hasilnya, nih hasilnya. Isinya lembut ya sahabat ya. Kristal. Nah, ya untuk pemesanannya gampang, tinggal ke tukang las sahabat ya. Tukang las terdekat nih. Saya tidak ya sahabat. Ya, ada fungsi lain sahabat dari alat kecrok es ini ya. Fungsinya untuk membuka kaleng. Mang, punten mang, pegang dulu mang, pegang ya, punten, pegang dulu. Sini mang. Ya. Ah, kaleng. Tuh. Ya, fungsinya itu apa? Fungsi lain. Songkel, tarik. Songkel. Songkel. Oke. Guys, say, jangan lupa like, share dan subscribe. Si. Teman kurang biasa di dalam bayi. Balik, balik. Nah, balik ke jajannya temarareun. Kesel. Buruk teman-teman lah. Para sekolah. Thank you.